ini makan siang yang gratis yang beneran. Gak usah pikirin kementerian, gak usah pikirin anggaran gitu. Gak usah 71 triliun ya? Saya bilang ya, kalau saya kasih usul gitu ya. Adalah teman. Tapi bergizi nggak? Kan yang dimaunya permintaan pasti, Prabowo, pasti makan siang dong. Yang bergizi. Pasti bergizi dong. Ada teman yang memang teman yang di pemerintah. Gitu. Itu menurut kamu gimana atasinya? Kita bingung loh, mau ngatur makan siang di semua sekolah seperti itu. Saya bilang, kalau saya langsung selesai. Caranya gimana? Duitnya berapa? Kasih ke emaknya. Emaknya masak sesuai yang anaknya suka. Bayangin kalau satu anak dapat 50 ribu, kalau dia punya tiga anak dapat 150 ribu. Tinggal sekolah kasih menu. Lo mesti ada daging, ada apa gitu ya. Kalau enggak duitnya gua cabut nih. Sudah. Daripada pengadaan, ada yang ngambil untung, ada packaging, ada tender. Jadi uangnya langsung dikasih ke ibunya? Ibunya aja. Terus hemat satu kementerian, urusan begitu. Terus happy dong. Bayangin kalau orang yang pas-pasan hidupnya ya, dapat 150 ribu nih buat belanja. Makan daging sama kakek neneknya semua, sama bapaknya makan semua. Adiknya belum sekolah. Jadi, juga makan. Sederhana tuh. Cuma masalahnya kalau kayak gitu, mungkin yang mau jadi supplier gak kebagian aja kali gitu ya. Makanya cara Ahok orang gak suka. Ini praktis, apa yang susah? Gak bisa kayak gitu loh.